to pandemic. But we still stand firm and move forward to carry out our mission of service. Give yourself fully to God's word. For we know that within Him, nothing is in vain. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu. Oleh anugerah Tuhan kita bersama-sama boleh dipersatukan untuk datang beribadah di hadapannya. Setiap kita mungkin hari ini ada dalam berbagai macam keadaan, pergumulan, situasi dan tempat. Tapi kita percaya Tuhan punya anugerah bagi setiap kita di dalam ibadah ini. Mari kita datang membawa hati kita kepadanya. Selamat beribadah, mari kita menyembah, memuliakan Dia. Thank you.
Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Allah telah mengundang kita untuk datang dan beribadah kepadanya. Mari setiap kita datang, kita bangkit berdiri, kita menghadapi tahta kemuliaan Tuhan. Di hadapan tahta Allah yang kudus itu, mari kita berdiam, kita berteduh di hadapan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat diberi usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku tempatkan, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Hendaklah engkau berdoa bagi tanah airmu yang engkau cintai, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanku juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah pencipta alam semesta. Dia hanya mencipta yang memegang alam semesta dan hidup kita. Mari kita datang kepadanya membawa hati kita kepadanya. Hanya dia Tuhan, dialah pencipta alam semesta. Nyata kemuliaannya dalam ciptanya. Karena dialah Tuhan, oh, hanya dia Tuhan mengatur hari depan manusia. Sebab jalan hidup umatnya dalam rencananya. Karena Tuhan memegang hidup kita. Hanya dia Tuhan mengatur hari depan manusia. Sebab jalan hidup umatnya dalam rencananya. Hanya dia Tuhan
Siapakah kami, Tuhan, di hadapan-Mu, Allah pencipta semesta yang agung ini? Kami hanyalah debu di hadapan Tuhan. Tapi kasih karunia-Mu besar, Tuhan, memandang kami yang debu ini berharga, bahkan Kau mengasihi dan menebus kami. Di tengah-tengah situasi kehidupan kami saat ini, Tuhan, ingatkan kami bahwa kami dikasihi, dipilih, dan ditebus oleh Allah. Tidak ada satupun di antara kami tidak gentar menghadapi segala situasi yang hari ini terjadi. Tapi biarlah kesadaran bahwa kami dikasihi, kami dipelihara oleh Allah pemegang semesta ini, menjadi kekuatan pengharapan, menjadi semangat di dalam kehidupan kami, dalam kami mengikut Tuhan setiap hari. Tuhan tolong kami, jika di antara kami di dalam masa-masa yang sukar, kami lari kepada dosa, kami lari daripada Tuhan, kami kecewa kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau akan memanggil kami kembali. Engkau mengundang kami, Engkau mencari dan menangkap kami lagi dan lagi. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak bersyarat dan tak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Kami mohon Tuhan, setiap dosa dan salah kami yang kami lakukan setiap hari, yang kami lakukan di tengah-tengah masa yang sukar ini, Tuhan boleh mengampuninya, Tuhan boleh menyucikan diri kami. Maka dalam ibadah pada pagi hari ini, kami dilayakkan hanya oleh anugerah Tuhan untuk memandang wajah-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk diubahkan oleh kuasa-Mu yang tidak terbatas. Ini setiap kami Tuhan, suci kuduskan, biar ibadah ini menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Yesus, kami berdoa dan kami memulaikan ibadah ini. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita terambil dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Setiap kita yang datang dalam penyesalan akan dosa, Tuhan mengampuni setiap kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah telah menebus dan membaharui kita, memberi kita hidup yang baru, hidup bagi kemuliaannya, menjadi saksinya. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati, bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan, pastikan menanglah. Mengalahkan semua musuh, dipimpin olehnya. Tuhan akan memimpin kita. Mari kita bangkit bagi Dia. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintah-Nya. Nafirikan berbunyi, maju tak undurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Megahkan Tuhan, bangkit bagi Dia. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umat
bertata di dan yang setia padanya, dan yang setia padanya, nama kota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertata di surga, bertata di surga. Bersama dia ada kemenangan, bukan hanya atas setiap pergumulan dan kesulitan kita, tapi kemenangan kekal yang Tuhan sediakan. Bila tengah-tengah pengharapan itu, kita datang mencari Tuhan kita. Tengah segala kehidupan kita hari ini, mari kita datang mencari Tuhan. Berdoa, berseru kepadanya. Karena engkau dan saya memerlukan dia. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaibanmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Benar Tuhan, kami perlu kau Tuhan. Mari kita datang berseru hanya padanya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya kau yang mampu. Benar Tuhan, pulihkan segala sesuatu. Sendiri kami perlu kau Tuhan. Siapa yang tidak gentar Tuhan? Siapa yang tidak remuk di tengah-tengah situasi hari ini? Saat semua andalan kami, harta kekayaan, orang-orang di sekeliling kami, orang-orang yang kami andalkan semuanya hancur. Kami tahu hanya Engkau yang sanggup kami andalkan. Karena itu kami membawa hidup kami saat ini, pribadi lepas pribadi kepadamu Tuhan. Engkau tahu kehancuran kami, Engkau tahu kami kecewa dan terluka, tapi kami tidak pernah ditinggalkan. Engkau gembala yang baik, Engkau akan mengangkat kami. Engkau akan membalut luka kami, Engkau akan memulihkan kami. Kami membawa setiap pergumulan dalam rumah tangga kami, yang mungkin kami gak tahu kami harus berbuat apa, kiranya Tuhan Engkau memberikan sentuhan tanganmu bagi keluarga kami. Tengah-tengah pekerjaan yang kami Tuhan, yang kami gak tahu kami harus apakan. Tengah-tengah segala kesulitan ini kami mohon tanganmu berkarya
dan menyentuh kehidupan pekerjaan kami. Di dalam pelayanan, kami gak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Kiranya Engkau Tuhan boleh beracara dan memberkati pelayanan kami. Sehingga kami juga berseru berdoa bagi pemerintah kami, bangsa Indonesia, kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati. Di masa-masa seperti ini, pemerintah diberi hikmat bijaksana menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Tuhan yang memberkati mereka. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang setiap hari berjuang. Di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan, lindungi mereka, lingkupi mereka. Tangan-Mu menuntun, memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan gereja-Mu, Tuhan berkati. Jemaat-Mu, tengah-tengah kesulitan iman mereka bertumbuh. Harum semerbak memuliakan nama Tuhan. Ini seru doa kami, Tuhan. Ini seru doa kami. Dan kami membawa seluruh doa dan permohonan kami dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Tuhan memanggil kita menjadi saksinya bagi bangsa kita. Mari kita bersama-sama rindu agar banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Orang yang belum mengenal Tuhan di sekitar kita, mari kita menjadi saksinya. Bahwa Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Biar pujian ini menjadi doa kita. Yesus Tuhan, Kau ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Benar Tuhan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Hati kami rindu Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu
melihat curahan kuasamu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ini doa kami Tuhan. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaanmu Indonesia, bagi kemuliaanmu ya Allahku, nyatakan kemuliaanmu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa ya Tuhan di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan, penuh kemuliaanmu Indonesia, bagi kemuliaanmu. Salam damai sejahtera saudara sekalian. Kita berjemaat hari ini melalui kebaktian online dengan sebuah tema, Dialah yang kuberitakan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat hari ini. Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, untuk belajar lagi daripada firman-Mu. Kiranya setiap jemaat-Mu yang sungguh-sungguh mengikutinya boleh memperoleh berkat melalui ibadah ini, terutama melalui firman-Mu ini, supaya kami semua memperoleh dampak, dikuatkan, diberikan hikmat, dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini. Demi nama firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, di dalam kekristenan ada pembelajaran yang namanya wahyu umum dan wahyu khusus. Apa itu wahyu umum? Wahyu umum adalah sesuatu yang bisa dipakai untuk menjadi jembatan orang mengenal wahyu khusus. Wahyu khusus itu siapa? Wahyu khusus itulah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadi wahyu umum adalah kebenaran-kebenaran atau filosofi atau nilai-nilai yang dianut oleh seseorang dari kebudayaan tertentu yang dimana kita bisa memanfaatkannya untuk sebagai jembatan memperkenalkan wahyu khusus. Dan Tuhan ingin menyelamatkan seluruh dunia ini, itu sebabnya dalam setiap kebudayaan selalu saja kita dapat jumpai yang disebut wahyu umum. Tujuannya adalah tentu supaya orang-orang dari kebudayaan tersebut itu bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus, wahyu khusus itu. Saudara sekalian, bertahun-tahun mencintai negeri China dan melayani misi dan terlibat misi, bahkan tinggal di negeri China beberapa tahun, kami menemukan ada banyak wahyu umum yang dimiliki oleh orang-orang Tiongkok, khususnya yang tinggal di sana. Kalau kita orang Tionghoa yang ada di Indonesia, kita tentu mengenal kata cantik itu berasal dari kata Mei, ya. Mei, Mei itu cantik. Banyak orang namanya Mei, Mei Lan, Mei Li, Mei Chen. Nah, saudara sekalian, banyak orang bernama seperti demikian atau dipanggil seperti itu. Ada yang lagi dipanggil Mei Mei. Nah, saudara sekalian, Mei bisa adik tapi juga lebih banyak berarti cantik. Nah, saudara, kata Mei itu terdiri dari satu karakter Mei, ya, yang ngerti tulis tahu kode tangan saya. Saudara, di atasnya itu Yang, lebih tepatnya disebut Kau Yang, artinya anak domba, ya. Di bawahnya itu Ta. Jadi siapa yang membesarkan anak domba itu hidupnya Mei. Jadi itu yang dianut oleh orang-orang Tiongkok yang pertama kali mengarang kata cantik, beautiful, itu dengan huruf seperti demikian, Meli. Nah, saudara sekalian, atasnya anak domba, bawahnya Ta. Siapa yang membesarkan anak domba, hidupnya cantik. Siapa yang membesarkan anak domba, hidupnya beautiful. Siapa yang membesarkan anak domba, hidupnya adalah indah. Nah, saudara, ketika saya di negeri China, saya suka tanya, yang dimaksud anak domba yang dibesarkan supaya hidup kita cantik itu apa? Oh, enggak ada. Lah, kenapa ada seperti demikian? Ada domba atau kau yang, terus bawahnya Ta, itu artinya Me. Enggak tahu orang dulu-dulu. Nah, saudara sekalian, orang tahu kalau huruf Me itu atasnya anak domba atau domba, bawahnya Ta atau membesarkan, tapi mereka enggak tahu dari mana asalnya. Itu sebabnya saya sering berkata kepada mereka, boleh enggak saya kenalkan domba yang dimaksud oleh leluhur kita dulu?
nenek moyang kita dulu. Ya, jadi di dalam Alkitab saya, orang yang membesarkan anak domba, yang menerima anak domba, atau yang meninggikan anak domba Allah itu, hidupnya indah. Nah, saudara, ada lagi huruf yang berarti adil dan benar. Hurufnya adalah I. I itu di dalam Tiongkok daratan, itu bentuknya seperti gini, ada seperti gelas dengan setetes darah. Alkitab kita mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudara, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kok bisa mereka menulis seperti itu? Oh, kita enggak tahu. Tetapi dalam Chinese tradisional, saudara sekalian, Yi itu artinya atasnya itu domba, di bawahnya itu wo, artinya saya. Jadi kalau kita membaca belajar saudara, maka di atas itu anak domba atau domba, bawah itu saya. Jadi kalau saya menundukkan diri di bawah anak domba itu, maka hidup saya dibenarkan dan dianggap menerima keadilan. Nah, mereka tahu huruf itu. Lalu saya suka tanya, I yang dimaksud ini apa? Saudara, sehingga saya seringkali berkata, bolehkah saya memperkenalkan anak domba supaya hidup kita menerima keadilan, berbuat keadilan, dan hidup di dalam kebenaran? Nah saudara, inilah yang disebut wahyu umum. Ada 200 lebih karakter Chinese yang bisa dipakai sebagai wahyu umum untuk memberitakan wahyu khusus Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, kalau kita menelusuri sejarah Tiongkok, kemungkinan besar memang orang-orang Tiongkok itu memiliki satu filosofi bahwa mereka percaya ada Tuhan. Abad 3000 tahun sebelum Masehi sampai 1000 tahun sebelum Masehi, saudara sekalian, di situ orang-orang Tiongkok hidup monoteis atau percaya ada Allah yang satu itu. Terbukti saudara, kata Sangti ditemukan pada 2200 tahun sebelum Masehi, itu hurufnya seperti salib dan baru sekarang itu menamakan diri Sangti. Sangti itu artinya Ti itu raja dan Sang itu yang di atas. Jadi yang di atas raja itulah Tuhan. Nah saudara, konsep ini ada pada mereka. Dan memang ternyata bangsa Tiongkok itu monoteis. Itu sebabnya kenapa banyak hal berkaitan dengan Tuhan. Misalnya saudara, orang Tionghoa Indonesia paling suka hoki, untung, beruntung. Itu kan huruf fu, itu sebelahnya itu sencepang yang berkaitan firman Tuhan dan kanannya itu disebut ikotian, adalah seseorang dengan seluruh yang ada padanya. Itu berkaitan dengan Tuhan. Nah, 1000 tahun sebelum Masehi sampai 1949, saudara, orang-orang Tiongkok mulai masuk pada era politeis, percaya ada banyak sekali Tuhan. Nah saudara, selain Yunani yang memiliki banyak Tuhan, dan bangsa-bangsa sekitar India, Nepal yang memiliki banyak Tuhan, Tiongkok adalah salah satu negara dengan Tuhannya banyak. Konsep ilah yang banyak, ada dewa pintu, ada dewa babi, Cupat Kai, ada dewa kera, Sun Gokong. Nah saudara sekalian, ada banyak saudara, semua bisa jadi dewa. Karena mereka percaya politeis. Tetapi pada 1949, bangsa Tiongkok mulai memasuki era yang namanya ateis. Tidak percaya ada Tuhan. Nah itu sebabnya boleh dimengerti bahwa banyak wahyu umum itu lahir pada waktu China masuk era monoteis. Nah saudara sekalian, pada waktu itu Paulus pergi jalan-jalan ke Athena. Ayat 16, pasal 17, ayat 16 dikatakan, sementara Paulus menantikan mereka di Athena sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Saudara, ketika memasuki satu kota Athena, Paulus langsung sedih. Mengapa orang-orang di sini menyembah berhala-berhala? Ya, Paulus punya beban. Saudara, punyakah kita kepekaan ketika kita memasuki pulau tertentu, daerah tertentu dengan satu penyembahan-penyembahan berhala? Adakah hati kita digerakkan oleh Roh Kudus Tuhan supaya kita bertanya, mungkinkah saya bisa dipakai oleh Tuhan? Nah, saudara, Paulus memasuki Athena, lalu ayat 23 dikatakan, pasal 17 ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu kenal, kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Saudara, ada konsep di situ, di mana orang-orang Yunani menyembah dewa-dewa. Kita perlu mengerti ada tiga filosofi yang mempengaruhi orang-orang Yunani. Satu, orang-orang Yunani percaya kepada dewa-dewa. Itu sebabnya ada banyak dewa disembah. Dan salah satu dewa yang disembah adalah Allah yang tidak dikenal. Yang disebut Agnostos Theos.
Ya, nanti kita pelajarin lebih lanjut. Itu sebabnya mereka menyembah dewa yang tidak dikenal itu. Ya, memberikan yang terbaik untuk dewa yang dikenal, tidak dikenal. Ya, semua diberikan walaupun mereka tidak mengenalnya. Kedua, filosofi yang mempengaruhi orang Yunani adalah filsafat Epikuros. Ayat 18 dikatakan, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros. Nah saudara, Epikuros itu memiliki filosofi, hikmat hidup yang paling bernilai adalah kemampuan untuk hidup penuh dengan kenikmatan. Banyak orang salah mengerti, dipikir Epikuros hanya berdasarkan hura-hura dan nikmat saja. Tapi perhatikan ajaran Epikuros sejatinya. Hikmat hidup paling bernilai adalah kemampuan untuk mendapatkan kenikmatan. Dan kenikmatan itu hanya bisa dialami jika terbiasa menahan diri dan hidup dengan sederhana. Semakin sederhana kita, hidup kita akan semakin bisa menerima kenikmatan. Semakin tidak sederhana kita, maka kenikmatan itu menjauh dari hidup kita. Oh saudara, Paulus menjumpai ahli pikir ini mempunyai moral yang sangat tinggi, filosofi hidup yang sangat mulia. Tapi sayangnya, kenapa kamu tidak mengenal Tuhan? Lalu filosofi yang ketiga adalah dikatakan filsafat Stoa. Nah ayat 18 dikatakan dan Stoa. Jadi Epikuros dan Stoa, lalu Paulus bersoal jawab dengan mereka. Stoa itu mengajarkan penguasaan diri. Jadi orang yang mau bahagia dia harus mampu menguasai dirinya. Mengalahkan emosi dan tunduk pada akal sehat. Jadi pakai akal sehat, bukan mengedepankan emosi. Dan melakukan kebajikan-kebajikan yang bersifat kepahlawanan. Tolong orang, bela orang dan sebagainya. Ini Stoa saudara. Saudara, betapa mulianya filsafat ini. Orang-orang Yunani dipengaruhi filsafat Epikuros, mereka hidup sederhana, mereka bagus sekali saudara. Dipengaruhi Stoa, mereka hidup dengan bagaimana menguasai diri, menahan emosi, tunduk pada akal sehat, dan bagaimana mereka melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan heroik untuk sesama manusia. Bukankah mulia saudara? Tapi mereka juga menyembah dewa-dewa. Nah, Paulus melihat ini. Paulus tidak membantah mereka, Paulus tidak mengatakan mereka jelek, Paulus tidak menghina pandangan mereka, tapi Paulus itu mengatakan, hei, engkau menyembah itu, menyembah siapa? Oh kami sembah, sembah siapa? Sembah Allah yang tidak kami kenal. Lah Paulus langsung mengatakan, Allah yang tidak kamu kenal itulah yang ingin kuberitakan kepadamu. Dialah yang kuberitakan kepadamu. Saudara, kenapa dalam konsep Allah yang tidak dikenal, bahasa Yunaninya adalah agnotos theos, itu siapakah Allah yang tidak dikenal? Bagaimana kepribadian dan karakternya? Yang pertama saudara, dia adalah pencipta langit dan bumi. Kedua, dia itu pelindung umat manusia. Ketiga, dia pemelihara jalannya bumi ini dan kehidupan manusia. Keempat, dia penuh dan kebajikan. Dan kelima yang paling penting adalah dia selalu rindu menyelamatkan manusia. Nah, lalu Paulus mungkin dalam bersoal jawab mereka tidak bisa memperkenalkan siapa sesungguhnya Allah yang tidak dikenal itu. Lalu Paulus mengatakan, boleh enggak saya memberitakan agnotos theos itu yang kamu sembah dengan sepenuh hatimu, yang kamu berikan segala persembahanmu tetapi kamu tidak mengenalnya, aku ingin memberitakannya kepadamu. Saudara, benarkah Allah yang tidak dikenal itu adalah Yesus Kristus? Wallahu alam, kita tidak mengerti. Tetapi sekarang banyak orang Yunani tahu dan penafsir-penafsir Yunani tahu bahwa Allah yang tidak dikenal itu berkuasa sekaligus baik, sekaligus adalah penyelamat. Nah konsep seperti demikian yang dipakai oleh Paulus untuk memberitakan Tuhan Yesus. Dialah pencipta, dialah pelindung, dialah pemelihara, dialah penuh kebajikan, dia selalu ingin menolong. Itu sebabnya yang buta dicelikan, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, bahkan terutama yang kita berdosa mati karena hukuman Tuhan. Murka Allah sedang ada di atas kita, Tuhan selamatkan kita daripada murka Allah itu. Saudara, inilah karakter Tuhan Yesus. Itu sebabnya Paulus mengatakan, dia itulah, agnotos theos itulah yang ingin kuberitakan kepadamu. Saudara, dalam Kisah Rasul 17 ayat 30 dikatakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Saudara sekalian, Paulus melihat mereka tidak mengenal. Oh sayang sekali. Paulus ingin memperkenalkan Allah yang harusnya mereka kenal. Supaya mereka semua bisa bertobat. Saudara sekalian, apa yang harus kita mengerti saudara. Pada waktu lalu pengenalan Allah belum sempurna. Tetapi ketika Allah datang ke dalam dunia menyatakan dirinya. Sesungguhnya kita bisa mengenal Allah.
Barang siapa tidak mengenal Allah, itu adalah orang yang disebut oleh Paulus bodoh. Nah, kita telah hidup dalam penyataan bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita pelajarin, saudara? Jangan beribadah dan melayani Tuhan tanpa mengenalnya. Oh, saudara, saya jadi pendeta sudah 26 tahun. Ya. Jadi hamba Tuhan 26 tahun, melayani Tuhan 26 tahun, saudara. Banyak sekali orang memberikan persembahan karena mereka kaya. Tapi mereka tidak punya pengenalan akan Tuhan. Buktinya apa, saudara? Kalau mereka mengenal Tuhannya, mereka selalu rindu mencari Tuhan. Mereka selalu rindu bergaul dengan firman Tuhan. Sebaliknya, jika tidak, maka apa yang dilakukan adalah kegiatan sosial. Mungkin saja kita katakan itu pelayanan karena ada di dalam gereja, tetapi itu karena ingin menyatakan sifat kita sebagai manusia yang sosial. Ada lagi orang masuk ke gereja untuk mencari keuntungan. Ada lagi orang masuk ke gereja untuk memenuhi ambisinya. Tetapi prinsipnya yang diajarkan di sini adalah jangan beribadah dan melayani tanpa mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 6 dikatakan, saudara, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, Allah ingin dirinya dikenal. Allah menyatakan kita melalui firman Tuhan. Ya, sekarang banyak orang mengatakan mimpi ini, mimpi itu. Tuhan bersuara kepada dia, Tuhan berkata kepada dia. Saudara sekalian, apakah suaranya tenor, bass, sopran, atau alto? Kita tidak tahu, saudara. Tetapi saudara, kalau Tuhan bersuara kepada dia, kenapa Tuhan tidak bersuara kepada saya? Tetapi saudara sekalian, Alkitab sudah menyatakan pada firman Tuhan yang tertulis ini, supaya kita bisa mengenal firman Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kenalilah Allahmu. Itulah yang diminta oleh Tuhan. Makanya Hosea dikatakan, Allah menyukai pengenalan akan Allah lebih dari segala persembahan kita. Persembahan uang kita, harta kita, waktu kita, diri kita. Oh saudara, itu nomor dua. Nomor satu adalah Tuhan ingin mengenal. Tuhan ingin kita mengenal dia. Dan barang siapa mengenal dia, dia gak pelit sama Tuhan. Dia gak pelit untuk jadi saluran berkat Tuhan. Barang siapa mengenal Tuhan, dia akan memakai dirinya supaya melalui dirinya cinta kasih Tuhan dirasakan oleh umat dan sesamanya. Dia menolong mereka yang terluka, membalut yang luka, menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang tertatih. Dia selalu ingin menolong dan membantu. Tetapi saudara, orang yang tidak mengenal Allah tidak akan melakukan semua itu. Nah saudara sekalian, pengenalan akan Allah itu yang paling penting. Ini pelajaran utama dari bacaan kita hari ini. Ya. Segala sesuatu ritual keagamaan yang kita lakukan hari Minggu dengan segala liturgisnya, sekarang ini hanya banyak di online karena masa-masa yang sukar di negara kita ini. Tetapi segala itu kita lakukan tidaklah berarti jika kita tidak berusaha mengenal dia. Yang kedua, saudara, selalu lihat peluang. Apakah ada wahyu umum yang bisa dijadikan jembatan? Selalu lihat peluang. Paulus ketika melihat mereka menyembah Allah itu dengan benar-benar, dengan moral yang sangat tinggi, dengan filosofi yang sangat tinggi, lalu mereka mempersembahkan sesuatu, Paulus menggunakan itu sebagai batu loncatan. Satu kali orang berkata kepada saya, Lelause, ini sepentan teren, kamu adalah orang bodoh. Saya katakan, Wesen, Ma, kenapa? Lalu dia katakan gini, kamu ya, datang tinggalkan negaramu demi Tuhanmu yang namanya Yesus Kristus. Bagaimana kalau hari ini saya mati dan kamu mati, ternyata Yesus bukan Tuhan? Nasib kita sama. Saudara, ateis, komunisme, percaya habis mati, lenyap semuanya. Jadi lenyap semuanya, tidak berbekas. Makanya dia katakan, bagaimana kalau hari ini saya mati dan kamu mati, percaya Yesus, dan ternyata Yesus bukan Tuhan, lenyaplah kita. Lalu saya katakan, yang kamu katakan benar. Kalau hari ini ternyata Yesus bukan Tuhan, saya dan kamu lenyap. Nasib kita sama. Kamu yang berbuat dosa, kamu yang berbuat jahat, kamu yang hidup 7-11, kamu yang mencederai orang, kamu yang memanfaatkan orang, nasibmu juga lenyap. Aku yang berusaha berbuat baik, berusaha menolong orang, juga lenyap. Nasibmu dan nasibku sama. Paling bedanya adalah, saya berusaha tidak menyakiti sebanyak mungkin orang di dalam dunia ini, sedangkan kamu tidak peduli akan hal itu. Itu aja bedanya. Tapi nasib kita sama. Benar katamu. Wah, dia ketawa, saudara. Tetapi saya berkata, tengis ya. Tapi tunggu dulu, bagaimana
Kalau ternyata saya mati dan kamu mati, ternyata Yesus Tuhan, saya diselamatkan masuk surga dan kamu masuk neraka. Nasib kita jauh berbeda. Jadi mana lebih pintar? Saudara dia bilang, Nisro tentu ya, kamu berkata demikian benar. Saudara, jadi jembatan akhirnya orang ini mengenal, saya perkenalkan tentang Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepada Tuhan. Jadi selalu lihat ada peluang apa. Metode penginjilan boleh kita pelajarin. Tapi banyak orang melakukan, berlatih metode penginjilan, dia sendiri tidak memberitakan Injil, tidak ada jiwa dimenangkan. Masalahnya bukan metodenya yang salah. Tapi kita jangan mendewakan metode. Saudara sekalian, lihatlah selalu peluang untuk membangun jembatan. Untuk memperkenalkan Tuhan kita Yesus Kristus melalui apa yang mereka anut, apa yang mereka pegang. Yang ketiga, celakalah kita jika kita mengaku melayani Tuhan tanpa mengenalnya. Ada berapa banyak kesibukan yang Anda lakukan di dalam dunia gereja dan dunia pelayanan. Ada berapa banyak uang, harta dan tenaga yang kita lakukan untuk melayani sosialisasi bersosial di tengah masyarakat yang memang membutuhkannya. Saudara, apakah kita pikir itu semua bisa menyelamatkan kita? Saudara, tidak. Tetapi orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh, dia akan melakukannya dengan segenap hati. Supaya dia menjadi terang Tuhan yang bercahaya di tengah dunia yang gelap ini. Tapi celakalah kita jika kita pikir kita melayani, tapi ternyata kita tidak berusaha mengenal Yesus Tuhan kita. Dan lebih celaka lagi jika kita mengaku mengenal Tuhan, tetapi tidak sungguh menyembah dia. Orang-orang Yunani di Athena, dia tidak kenal Allahnya. Ada Allah yang tidak dia kenal, Agnotos Theos itu. Tetapi dia memberikan persembahan kepada Tuhannya. Lebih celaka kan, kalau kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan, tetapi kita tidak mempersembahkan apa-apa kepada Tuhan. Itu sebabnya saya suka berkata, orang pelit masuk neraka, saudara. Karena Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang murah hatinya, dia akan memperoleh kemurahan. Saudara, orang yang tidak mengenal Allahnya saja mempersembahkan sesuatu, lalu mengapa kita yang mengaku percaya dan mengenal Tuhan, lalu kita tidak mempersembahkan apa-apa kepada Tuhan. Persembahkanlah pikiranmu, tenagamu, hartamu, waktumu. Saudara, semua yang ada pada kita adalah titipan Tuhan. Mari melayani Tuhan dengan apapun yang Tuhan sedang titipkan kepada kita. Saudara sekalian, prinsipnya adalah mari kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh dan menjadikan segala sesuatu di dalam hidup kita. Kita melihat apa yang kita bisa manfaatkan sebagai jalan tengah supaya orang mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Allah harus diberitakan, tetapi jangan lupa aksi kita juga menuntut untuk membuktikan bahwa kita mengenal Tuhan kita. Apakah ada kasih dalam tingkah laku dan kata-kata kita? Dan apakah ada Tuhan yang kita beritakan melalui kesaksian hidup kita? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu supaya mereka mendengar dan belajar firman Tuhan ini berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sehingga satu saat mereka bertemu, mereka melihat apa yang bisa mereka manfaatkan, jembatan yang mereka bisa lakukan, atau wahyu umum yang mereka bisa tangkap, supaya mereka bisa berkata, dialah yang ingin kuberitakan kepadamu. Tuhan berkati, pakailah setiap jemaat-Mu, supaya melalui mereka, Tuhan dimuliakan, Tuhan dikenal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Pagi ini izinkan saya mewakili majelis dan hamba Tuhan GKA Gloria menyampaikan dua pengumuman yang penting. Yang pertama tentang bulan misi GKA Gloria. Sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian dalam Kisah pasal 1 ayat 8b dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dalam upaya mentaati amanat agung Tuhan Yesus, GKA Gloria sejak tahun 2002 sampai 2021
berarti sudah 19 tahun. Setiap tahun pada bulan Agustus, kita mengadakan bulan misi. Dan dari dukungan jemaat GK Gloria, kita Departemen Misi telah melakukan berbagai pelayanan misi. Yang pertama, yaitu pelayanan misi ke dalam. Di sini meliputi pengadaan bulan misi pada Agustus, training PI, training misi berupa Kairos, interface, seminar misi, dan lain-lain. Lalu yang kedua tentang pelayanan misi insidental. Ini meliputi pembagian sembako pada bulan Agustus, baksos dengan abdi mulia, kunjungan ke panti-panti asuhan, mission trip, dan juga bantuan bencana COVID-19 dan bencana alam di NTT. Yang ketiga tentang pelayanan misi keluar rutin. Di sini yang pertama kita menyaksikan ada Papua Mission. Di dalam Papua Mission ini, Bapak Ibu sekalian, kita mendirikan rumah sagu Titimika yang menampung 50 anak asuh dari SD sampai SMA. Kemudian merintis gereja di Paumako. Lalu kita juga mengutus hamba Tuhan di 6 lokasi pedalaman suku Asmat. Lalu kita juga mengadakan kerjasama dengan Kipek Nusantara. Kita mendirikan Kupang Christian Center. Di dalam KCC ini ada panti asuhan yang bernama House of Hope. Ada 70 anak di dalamnya. Lalu ada sekolah Kasih Karunia dari SD sampai SMA. Muridnya ada 250 orang. Kemudian yang ketiga tentang BTCC, yaitu Batang Tarang Christian Center. Di sini kita ada program food program untuk anak-anak di Batang Tarang, ada program pemberdayaan lahan, dan ada proses pembangunan panti asuhan di Kalimantan Barat. Lalu kita juga mengadopsi 4 gereja desa di lereng Gunung Lawu yang meliputi di Sabrang, di Gembong, di Gunung Kusan, dan juga di Gempol. Dan akhirnya kita juga memberikan puluhan beasiswa untuk sekolah di STT dan juga membiayai kehidupan hamba Tuhan di pedesaan. Karena itu kami sangat mengharapkan jemaat dengan setia boleh mendukung doa, mendukung daya, dan juga mendukung pendanaan ini. Yang kedua, tentang pemilihan majelis GKA Gloria. Puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kemajelisan GKA Gloria periode 2018 sampai 2020 dapat dilalui dengan baik. Seharusnya pada tahun 2020, kita sudah mengadakan pemilihan majelis. Tapi karena pandemi, pemilihan ini tertunda 1 tahun. Namun pada tahun 2021, di dalam segala keterbatasan, kita akan mengadakan pemilihan majelis baru periode 2022 sampai 2024 pada 5 September sampai 12 September 2021. Pada hari ini, saya akan memperkenalkan 108 calon majelis baru dari 6 GKA Gloria, yaitu 37 dari GKA Gloria Pacar, 29 dari GKA Gloria Kota Satelit, 17 dari GKA Gloria Galaksi, 9 dari GKA Gloria Samudera, 7 dari GKA Gloria Rungkut, dan 9 dari GKA Gloria Nirwana. Bila jemaat mempunyai keberatan yang sah terhadap calon majelis yang ada, dapat mengajukan keberatan dengan menulis surat kepada majelis di gereja di mana jemaat beribadah. Lalu yang kedua, pada minggu depan tanggal 22 Agustus, jemaat akan menyaksikan presentasi tata cara pemilihan majelis baru. Kami mengharapkan jemaat dapat memilih tata cara pemilihan yang cocok bagi kita. Dan yang kemudian, yang ketiga adalah pemilihan majelis baru 2020 sampai 2024 akan dilaksanakan mulai 5 September sampai dengan 12 September 2021. Thank you.
Saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Mari puji Tuhan kita, bersuka cita baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Dengan bersemangat baik yang kedua. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Amin. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, ku serahkan semua. Hanya bagi Kau Rajaku, bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja. Ada damai sukacita, ada damai sukacita.
cinta, ku bekerja baginya. Mari kita bangkit berdiri, kita satu di dalam doa menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan, sesungguhnya seluruh hidup kami yang seharusnya menjadi persembahan bagi Tuhan adalah suatu kehormatan bagi kami, orang-orang yang serba terbatas dan banyak jatuh dalam dosa, untuk Tuhan libatkan di dalam pekerjaan menjadi saksi-saksi Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan boleh terus menguduskan kami hari demi hari, dan kami layak mempersembahkan seluruh hidup kami, menyaksikan Engkau melalui kehidupan kami dan kesaksian kami bagi orang-orang di sekeliling kami. Tapi biarlah uang yang kami bawa kepadamu ini menjadi wakil daripada seluruh komitmen kami, seluruh hidup kami yang kami abdikan hanya kepadamu Tuhan, empunya ladang ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberi persembahan. Berkati persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita di dalam nama Yesus. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa.